Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan salam ceria. Saya Cikgu Zuhaida. Panggil Cikgu Zu pun boleh, Cikgu Eda pun boleh, Cikgu Zuhai pun boleh. Oh ya, apa khabar semua murid-murid? Sehat atau tidak? Jika tidak sehat, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Cikgu doakan semua murid-murid berada dalam keadaan sihat, sentiasa bertenaga dan ceria untuk belajar sains bersama cikgu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang topik sains yang bertajuk mesin. Sebelum itu, cikgu suka nak pesan pada kamu semua supaya bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat-alat tulis. Jika sudah bersedia, jom belajar sains bersama Cikgu Zuhaida. Baik murid-murid, di bawah tajuk mesin, kamu perlu mencapai 3 objektif untuk kamu pelajari, iaitu pertama, murid boleh menyatakan maksud dan kegunaan takal. Kedua, murid boleh menerangkan cara takal tetap berfungsi dengan menggunakan model. Dan yang terakhir, murid boleh memberikan contoh aplikasi takal dalam kehidupan. Okey, murid-murid, kita pergi satu persatu. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan objektif yang pertama, iaitu murid boleh menyatakan maksud dan kegunaan takal. Mari kita tengok video ini. Murid-murid, dari video yang kamu perhatikan sebentar tadi, bagaimana pakcik itu boleh menaikkan ikan yang telah memakan umpan? Ya, murid-murid, sudah tentulah kamu tahu pakcik itu menggunakan pancing untuk menangkap ikan. Tapi bagaimana cara kayu pancing tersebut atau joran mampu membantu menaikkan ikan dari permukaan air dengan mudah sekali? Tang-tara! Lihat apa yang cikgu pegang sekarang. Adakah joran ini sama dengan joran yang pakcik itu pegang tadi? Lebih kurang sama, kan? Baiklah, kamu teliti di bahagian ini. Saya pusingkan roda menggunakan pemegang yang kecil yang dipasang bersama untuk menggerakkan tali tangsi bagi menaikkan ikan yang berjaya ditangkap. Wah, cikgu berjaya dapat seekor ikan. Dalam studio ni mana ada ikan? Ikan tipu-tipu je. Pancing pun, joran ni pun pendek, ha. Sekarang kamu rujuk pada buku teks. Apakah nama mesin yang ada pada pangkal joran ini yang membantu memudahkan pakcik tadi mengangkat ikan yang agak berat? Apakah nama alat ini? Bagus dengan hasil rujukan kamu. Mesin ringkas ini dinamakan sebagai takal. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan manusia untuk mengangkat beban
atau barang yang berat dengan menggunakan hanya daya yang kecil sahaja. Di manakah lagi kamu boleh lihat sistem takal ini berfungsi? Ya, kereta kabel boleh bergerak dan membawa penumpang melintasi bukit-bukit yang jauh dengan adanya bantuan takal. Murid-murid, mesin takal yang kita pelajari tentangnya kali ini kita namakan sebagai takal tetap. Dalam sistem ini, gandar takal tetap pada satu tempat. Roda tidak bergerak ke mana-mana dan hanya berpusing sahaja. Beban diikat pada satu hujung tali sementara daya dikenakan pada hujung tali yang satu lagi. Seterusnya, mari kita lihat komponen-komponen yang terdapat di dalam takal tetap. Takal tetap mempunyai satu roda beralur atau mempunyai seperti saluran di tengah-tengah yang membolehkan tali melaluinya. Roda ini akan bergabung dengan roda kecil yang dipanggil sebagai gandar. Oleh itu, sebuah takal tetap perlu terdiri dari roda beralur, gandar dan tali untuk mengangkat beban. Baik murid-murid, kita telah selesai mempelajari sedikit sebanyak tentang takal dalam mencapai objek pembelajaran yang pertama. Jom kita lihat pula kepada objektif pembelajaran yang kedua. Objektif pembelajaran yang kedua adalah murid boleh menerangkan cara takal tetap berfungsi dengan menggunakan model. Kamu sudah tahu secara ringkas komponen-komponen yang membentuk sebuah takal tetap. Oleh itu, bagaimanakah cara takal ini berfungsi untuk mengangkat atau menggerakkan beban yang berat? Dengan kata lain, bagaimanakah komponen-komponen yang membentuk takal ini berfungsi? Sebagai contoh, jika cikgu berjaya menangkap ikan yang besar dan bagaimana takal pada joran ini berfungsi membantu cikgu untuk menaikkan ikan itu ke darat. Jom tengok video aktiviti cikgu di makmal. Cikgu tunjukkan bagaimana sebuah takal kren berfungsi. Jom. Hai murid-murid. Baiklah, kamu lihat di sini sama cikgu adalah sebuah model takal. Ia bukan sebuah kren. Tapi takal yang jenis takal ini digunakan pada kren yang berfungsi di tapak pembinaan. Baik, takal ini dinamakan sebagai takal tetap. Okey, takal tetap mengandungi tapak, tiang, lengan, roda beralur, yang alur ni gandar. Dan juga tertentu adalah beban. Okey. Baiklah. Di sini cikgu dah pasang pasangkan tali pada roda beralur. So cikgu akan tunjukkan bagaimana takal ini berfungsi sama juga seperti sebuah kren berfungsi untuk mengangkat beban. Baiklah, cikgu pusingkan okey tali ini. Cikgu pegang pada pemegang yang terlekat pada gandar. So cikgu pusingkan, kamu lihat
Di situ mula keadaannya tertentu beban berada di bawah. Cikgu akan mula pusingkan pemegang pada gandar. Ni, kamu lihat di sini, kejap ya. Kamu lihat di sini. Kamu lihat pada beban, beban semakin boleh dinaikkan. Okey, dengan hanya dengan hanya daya yang kecil. Alright, cikgu naikkan. Cikgu pusingkan lagi tali tersebut dan beban semakin lama semakin diangkat ke atas. Dan sama juga keadaan jika model takal ini untuk turunkan beban yang ini ya. Cikgu pusing cikgu pusingkan pada gandar dan beban juga diturunkan. Jadi fungsi takal ini sama juga seperti takal yang terdapat pada sebuah kren. Baiklah, kamu lihat di sini, cikgu gunakan contoh model sebuah kren yang mengangkat bahan binaan dengan bantuan takal. Takal yang digunakan dalam model ini adalah jenis takal tetap. Model ini mempunyai tapak, tiang, lengan, tali, takal dan juga beban. Tali digunakan untuk menyambungkan beban dengan daya. Bagaimana takal ini berfungsi untuk mengangkat beban? Cuba kamu perhatikan betul-betul. Ini adalah keadaan kren sebelum beban ini diangkat. Cikgu akan mula memutarkan takal ini. Kren yang akan berfungsi untuk mengangkat beban. Kamu lihat beban semakin mula dinaikkan. Takal berfungsi apabila roda yang beralur ini akan berputar pada gandar. Bila roda dan gandar berputar, tali akan melilit pada roda dan menyebabkan beban akan bergerak naik ke atas. Lihat, beban berjaya dinaikkan. Cikgu turunkan pula beban ini ke bawah. Sama seperti tadi, takal diputar dan tali akan tetap melilit pada roda yang sedang diputarkan bersama gandar. Dengan itu, boleh dikatakan beban diangkat ke atas dan diturunkan ke bawah hanya dengan menggunakan daya yang kecil. Dan sekarang, kita lihat kren yang sebenar pula berfungsi. Ini adalah sebuah kren yang sebenar yang terdapat di kawasan pembinaan bangunan. Kamu teliti bagaimana kren ini menggerakkan takal bagi mengalihkan beban yang besar dan berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid-murid, kamu telah pun pelajari apakah maksud takal dan jenisnya dan apakah juga kegunaannya di dalam kehidupan harian manusia. Dan kamu juga telah mengetahui apakah komponen yang membentuk sebuah takal dan bagaimana sebuah takal itu berfungsi. Sekarang tibalah masa kamu uji minda dan ingatan kamu sendiri terhadap pembelajaran kita tadi. Mari kita lihat soalan dari cikgu dalam uji minda. Rajah menunjukkan cara operasi bahagian takal tetap. Soalan cikgu
adalah apabila tali pada takal ditarik, apakah yang akan diangkat ke atas? A. Beban. B. Daya. Dan C. Mesin. Ya, betul. Jawapannya adalah A, iaitu beban. Beban akan bergerak ke atas apabila tali pada takal ditarik. Baiklah, soalan cikgu seterusnya adalah takal digunakan untuk memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan apakahnya jawapannya? A. Tiada daya. B. Daya yang kecil. C. Daya yang besar. Ha, apakah jawapan yang sebenar? Ha, okey, bagus. Bagi yang menjawab dengan betul, jawapannya adalah B. Takal digunakan untuk memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Soalan cikgu seterusnya pula. Rajah menunjukkan sejenis takal. Apakah jenis takal berikut? A. Takal tetap. B. Takal bergerak. C. Takal bergabung. Senang saja jawapannya. Kamu baru saja jumpa tadi. Ya, jawapannya adalah A. Takal yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah sejenis takal ringkas yang dinamakan sebagai takal tetap. Baik murid-murid, kita telah selesai mencapai objektif pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Jom kita lihat pula objektif pembelajaran yang seterusnya, iaitu objektif pembelajaran yang seterusnya murid harus capai adalah murid boleh memberikan contoh aplikasi takal dalam kehidupan. Murid-murid, cikgu mahu kamu bayangkan jika joran yang cikgu pegang ini tidak memiliki sistem takal seperti ini. Kalau cikgu dapat tangkap ikan yang besar, sudah tentu cikgu susah nak tarik ia keluar dari air tanpa bantuan takal ini. Betul tak, murid-murid? Kenapa susah sangat nak tarik keluar ni? Mungkin besar sangat kot ikan cikgu ni. Cikgu bergurau aja. Ya, betul, murid-murid. Tanpa bantuan takal, sudah tentu beban yang besar agak sukar untuk dinaikkan. Kamu lihat video ini, bagaimana sejumlah ikan yang banyak di dalam pukat dapat dinaikkan dengan bantuan takal. Cuba kamu bayangkan jika pukat yang berisi ikan ini tidak dinaikkan tanpa bantuan takal. Bayangkan sejumlah ikan yang banyak yang berjaya ditangkap tapi terpaksa dilepaskan. Oleh itu, nelayan di lautan akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyara kehidupan mereka. Murid-murid, apa lagi yang kamu tahu contoh aktiviti yang memerlukan takal bagi memudahkan kehidupan harian manusia? Ya, betul. Tiang bendera. Cuba kamu bayangkan jika tiang bendera di sekolah kamu
tidak mempunyai sebuah takal atau takal yang digunakan mengalami kerosakan. Sudah tentu sangat sukar para pengawas sekolah ingin menurunkan atau menaikkan bendera sewaktu perhimpunan rasmi sekolah. Semasa zaman dahulu, orang-orang kampung mengambil air di perigi tanpa bantuan takal. Kamu bayangkan, begitu sukar untuk menaikkan air di dalam baldi yang berat. Tentu mudah jika perigi itu dipasangkan sebuah takal dan tali hanya ditarikkan sahaja untuk menaikkan baldi yang berisi air dengan menggerakkan roda dan gandar pada takal tersebut. Dalam aktiviti harian manusia, takal sangat membantu bagi mengangkat barang yang berat maupun menaikkan barang dari tingkat bawah ke tingkat atas. Bayangkan jika takal tidak dicipta untuk tujuan ini. Alangkah sukarnya kehidupan manusia tanpa bantuan takal. Best kan takal ni, murid-murid? Penggunaan takal ini sangat memudahkan kehidupan harian kita. Apa kata kamu cipta satu takal yang mudah di rumah dan tunjukkan hasilan kamu itu kepada guru sains kamu dan rakan-rakan kamu di sekolah? Kamu tak tahu nak cara nak buat takal? Kamu ni, dalam buku teks kan ada tunjuk cara untuk bina model takal? Kamu rujuk saja di situ. Sebelum tu, jom kita lihat soalan cikgu untuk uji minda kamu terhadap objektif pembelajaran tadi. Soalan dari cikgu adalah, rajah menunjukkan kegunaan takal dalam kehidupan seharian. Takal digunakan untuk memindahkan, kamu isi tempat kosong, dari kapal ke lori pelabuhan. Apakah jawapan yang perlu diisi di ruang tersebut? A. Air. B. Kapal. C. Kontena. Apakah jawapannya? Senang je. Ya, sudah tentu jawapannya adalah C. Kontena. Takal digunakan untuk memindahkan kontena dari kapal ke lori pelabuhan. Baiklah, dengar soalan yang terakhir dari cikgu. Antara berikut, yang manakah aktiviti tidak menggunakan takal? A. Mengayuh basikal. B. Menaikkan bendera. C. Menimba air dari dalam perigi. Senang sahaja jawapannya kan? Sudah tentu jawapannya adalah A, iaitu mengayuh basikal. Ini kerana basikal dikayuh untuk menggerakkan tayar basikalnya sahaja, bukan untuk mengalihkan beban. Tahniah bagi yang menjawab dengan betul. Baiklah murid-murid, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini dalam topik sains iaitu takal. Semoga ilmu dan maklumat
yang diperolehi hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan harian kamu. Jangan lupa untuk cari sebanyak mungkin soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk hari ini bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu. Sehingga kita berjumpa lagi, murid-murid. Jangan lupa jaga diri. Salam ceria dan manis dari Cikgu Zuhaida. Bye.